Teman-teman, ini saya sudah mendekati area Curug Lanang ya. Jadi ini tempatnya ya seperti ini. Saya ini masih mau perjalanan ke lokasi. Astagfirullahaladzim. Baik ya teman-teman, ini saya sudah masang tenda sambil istirahat. Saya juga akan masak karena saya belum masak dari siang tadi. Kebetulan dari rumah itu saya cuma membawa bekal nasi, jadi saya akan masak sayur dulu sambil menunggu malam. Oke, saya akan siapkan dulu alat-alat masaknya dan kita akan masak. Dan perlu teman-teman ketahui, malam ini saya akan mencoba masak oseng kacang ya, oseng kacang tempe, nanti lauknya telur mata sapi. Oke.
Oke. Thank you.
Ya teman-teman, karena saya sudah lapar sekali, kita makan dulu ya. Bagi teman-teman yang belum makan malam, silakan ambil makan malam dan kita makan bersama-sama. Biar Anda juga merasakan bagaimana nikmatnya makan di alam terbuka seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman, kita makan sayur oseng kacang tempe. Lauknya telur ceplok ya, tapi telurnya hancur karena tidak mbak sopir tadi. Apapun masalahnya, kalau kita makan di alam terbuka seperti ini, apalagi dengan badan capek, penuh keringat, seharian berjalan, rasanya sangat nikmat. Bagi teman-teman yang hobi camping seperti saya, pasti tahu rasanya bagaimana. Kebetulan tadi saya juga baru makan hanya pagi, sudah langsung siang mulai perjalanan menuju ke sini. Sampai sini sudah gelap. Tapi memang betul-betul kondisi lapar. Oke ya, sambil saya menghabiskan makan ini, videonya kita skip dulu. Nah, nanti kita lanjutkan lagi setelah selesai makan. Baik ya teman-teman, tadi saya sudah makan, sudah kenyang, dan sekarang sudah mulai terasa hawanya dingin. Dan ini kebetulan sudah pukul 10 lewat 14 menit. Sebentar saya pakai baju dulu ini. Jadi teman-teman ya, saya sengaja datang ke Curug Lanang ini karena Curug Lanang ini memang belum lama ditemukan oleh masyarakat. Dan posisi Curug Lanang ini ada di atasnya Curug Cilangit, berarti sangat tinggi sekali memang lokasinya. Tadi di video depan teman-teman bisa melihat ya, saya menggunakan skup gitu. Menggunakan motor medannya seperti itu. Dan menurut cerita dari warga, dulu ini Curug Cilanang ini mempunyai mitos ya, jadi tempat mandinya para bidadari. Nah, itu yang membuat saya penasaran sekali
ingin datang ke Curug Cilandang ini sendiri, ya. Saya ingin tahu seperti apa lokasinya ketika di malam hari. Oke, teman-teman.